السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومنهاج حياتنا وشفاء أمراضنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عنا على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أجدادنا وجداتنا ومشايخنا ورقاب أولادنا وبناتنا وزرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا وطالباتنا والمعتكفين والمعتكفات والمسلمين والمسلمات من النار من رحمتك يا أرحم الراحمين. إخوان أخوات sidang اعتكاف yang dimulia Allah Ta'ala sekalian di semua masjid. Berbahagialah bagi kamu wahai para mu'takifin dan mu'takifat, di mana kamu dapat bersama-sama menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah i'tikaf pada 10 akhir Ramadan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sentiasa menjalankan sunnah ini sejak difardukan Ramadan sehingga wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini telah dihukum oleh para ulama dalam 4 mazhab fiqhiyah bahawa ia adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala buka rahmat sunnah ini di zaman kita kerana hubungan di antara sunnatul i'tikaf dengan Al-Quran adalah sangat rapat sekali. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda banyak
mempelajari Al-Quran di zaman i'tikaf 10 akhir Rasul, 10 akhir Ramadan. Oleh kerana generasi kita generasi Al-Quran, angkatan Al-Quran, maka Allah Ta'ala pun bukalah sunnah ni kepada kita. Alhamdulillah, di mana Allah Ta'ala belum buka kepada orang-orang nenek moyang kita sebelum kita, sejak 700 tahun Al-Islam sampai ke tanah air ini. Maka kita tidak ada kecuali hanya bersyukur ke Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal 'amalis shalih li hadzihis sunnatin nabawiyyatil mubarakah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau tidak Allah Ta'ala wi hidayat kepada kita, maka kita tidak akan mendapat hidayat ini dan nikmat ini sama sekali. Marilah kita banyak sujud syukur kepada Allah yang Allah Ta'ala berikan nikmat ini kepada orang dalam zaman kita, yang alhamdulillah kita dapat memarasah atau menghayatikan sunnah ini dengan penuh rasa bangga dan suka hati, kerana ini adalah kemuncak hidup seorang mukmin. Nah, Ramadan merupakan kemuncak hidup secara umum, tetapi bagi ahli Ramadan dia ada pula satu kemuncak. Bagi ahli setahun kemuncak hidup dia ialah Ramadan, bagi ahli Ramadan kemuncak hidup dia ialah 10 akhir bulan Ramadanul Mubarak. Dalam bentuk kita tinggal semua dunia, hanya kita menyerah diri kepada Allah di rumah Allah selaku hamba Allah, dalam usaha mengingati mendampingi Allah. Saddidu wa qaribu, sudah tentu dia adalah satu-satunya nikmat yang sangat besar. Beramai-ramai dengan hamba Allah yang lain, lelaki dan perempuan, walillahil hamdu wan wal minnah. Maka kita hanya mengharapkan Allah Ta'ala menerima segala langkah-langkah kita dalam membawa niat yang baik sebagai amal salih yang diangkat naik ke langit tiap-tiap hari sebagai hamba yang daif dan hamba yang mengharapkan segala keampunan dan apa dia kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam i'tikaf tahun 1435 ini, ikhwan-ikhwan yang bersangkutan dengan pengaturan i'tikaf setuju supaya kita adakan tafsir ayat Fatir, suratu Fatir, tafsir ayat suratu Fatir. Nah, sebagai satu surah yang tertib dia adalah 35 dalam tertib Mushaf Osmani, duduk dalam juz yang ke-22. Nah, siapa tak ada kitab, maka bukalah Quran. Nah, siapa tak ada kitab, nah yang kita duk edar tu, Cak Ijah tu, maka bukalah Quran suratu Fatir dalam juz yang ke-22 muka 434. Kita boleh tengok Quran pun tak apa juga, tapi kalau ada tafsir lebih molek supaya kita boleh tengok makna dan kita boleh bawa tafsir ini kepada orang seterusnya. InsyaAllah tafsir ni telah kita tafsir di musim i'tikaf sebanyak 11 tahun yang dulu. Buat kita muda-muda lagi tekah tu 11 tahun dulu. Nah, kita biasa tafsir dah ni sekali, tetapi diminta ulas semula kerana nampaknya surah seperti ini perlu kita memahami dan menghayati makna dia dengan sebenar-benarnya dalam masa 9 atau 10 hari. Nah, kita akan duduk di Masjid Ibadur Rahman dan semua masjid-masjid lain dapat ikuti melalui apa dia Thai Talk Soap, nah TV Y channel, nah dia tu boleh Thai Talk Soap pergi kepada semua kawasan dalam negeri Thai. Maka alhamdulillah kita terima kasih kepada TV Y channel, nah Al Hujjatul Bayda, nah yang mana al-akh kita, nah Syekh Ridha Samadi, dia tu setuju nak membawa ke udara
rancangnya tafsir satu jaz hari daripada jaz 10 hingga sampai kepada 11 sejak daripada tahun lalu lagi, tapi tahun ini tu kita teruskan lagi rancangan yang baik ini kepada para mu'takifin dalam masjid-masjid lain pada Ibadur Rahman juga dapat mengambil manfaat di rata-rata wilayah dan rata-rata masjid. Allahumma lakal hamdu wa syukur. Surah Fatir ialah surah yang diturun di masa Nabi duduk di Mekah, tak ada hijrah kepada Madinah lagi, yang memberi penekanan di sudut tauhid kepada Allah Ta'ala, khususnya tauhid rububiyah. Dinamakan surah Fatir makna pencipta. Allah lah sebagai pencipta, fatirus samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi. Allah Ta'ala selaku penjadi, pencipta ni pusang. Fak-fak dan pendid, semua tu Allah Ta'ala jadi semua. Jadi itulah dinamakan surah Allah selaku pencipta langit-langit dan bumi. Dinamakan juga surah ni Suratul Malaikah. Ada satu riwayat mengatakan bahawasanya dinamakan surah ni juga Suratul Malaikah oleh satu riwayat yang tidak kuat sangat sanad dia. Kerana apa? Kerana ayat ni di apa dia, surah ni dimulakan dengan kalimah-kalimah Fatir dan Al-Malaikah dalam ayat mula-mula selalu dah. Tu lalu tu dinamakan Suratul Malaikah juga. Diturunkan di masa Mekah, tidak khilaf di kalangan ulama. Boleh dikatakan hampir ijma' ulama. Dan dinamakan surah ni surah Makkiyah. Surah ada dua dalam Quran, satu surah Makkiyah, dua surah Madaniyah. Surah Makkiyah diturun dalam yuk Nabi duduk di Mekah 13 tahun menjadi Rasul. Surah Madaniyah diturun di zaman Nabi duduk di Madinah berhijrah ke sana dalam masa 10 tahun sampai baginda diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Isi kandungnya dia kita akan baca nanti setelah kita akhir surah ni, kita serut dengan isi kandungnya yang 10. Isi kandungnya ada dalam kitab yang berada bersama-sama ikhwan dan akhwat sekalian. Mula-mula sekali ayat-ayat yang dibuka ataupun ayat yang dikira sempadan di antara surah-surah, iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat Quran juga, tapi banyak ulama katanya bukan ayat dalam surah tu apa dia Fatir dan lain-lain surah. Dia duduklah surah tu Namli ayat innahu bismillahirrahmanirrahim, surah An-Naml ayat 30. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat Quran cuma digunakan sebagai sekata di antara surah-surah, kecuali surah Taubah yang tidak di tidak disyarakkan supaya dimulakan dengan apa dia bismillahirrahmanirrahim. Surah Taubah sah. Adapun surah lain dimulakan bismillahirrahmanirrahim belaka. Mereka suratul Fatihah. Banyak ulama dianggapkan bismillah ni ialah salah satu ayat dalam suratul Fatihah juga. Lalu tu dikirakan bismillahirrahmanirrahim ni ayat pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin ayat yang kedua. Adapun surah-surah lain tidak dibilangkan ayat pertama bagi surah itu. Lalu itulah ditak pala wak jadi pala gitu, tak ada nama, tak ada jadi anggap satu-satu surah yang pertama dak sekarang, ayat pertama bagi surah itu tidak. Ikhwan dan akhwat yang semulia sekalian, kita marilah membaca sedikit. Kalau boleh 5 ayat sehari itu 9 hari habis. Tengoklah nak boleh setara mana tu, insya-Allah dalam masa sejak. Marilah kita mendengar, saya nak baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الحمد لله. Lima keratan ayat yang pertama bagi suratu Fatir dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu dan amal salih kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, surah Fatir dah sangat baik mengajar kita teraturnya, kemahnya, tak ada berasa adanya benda batil mari capur dah selit pun tak ada walau sikit pun. Innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Itulah Al-Quran, ikhwan dan semuanya sekalian. Masya Allah, Allah Ta'ala turun surah Fatir ni sesuai dengan zaman Mekah. Waktu kita ni sangat berhajat pada zaman Mekah, kerana banyak lagi ayat-ayat zaman Mekah
yang belum tertani dalam jiwa kita, belum kita boleh menjadikan daging darah kita. Ya, ayat-ayat Mekah ni banyak ke ayat asah, ayat tulah, ayat jiwa kepada hidup. Nah, jadi kalau kita tengok sini, rububiyah Allah Ta'ala penuh-penuh. Nah, dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi pula maha penyayang Allah Ta'ala, Masya Allah. Dia tu bila dia sayang kita, bila dia duduk dengan kita, dia pakai sifat rahmat semua, tak pakai sifat lain. Padahal sifat lain banyak, 99 nama semua. Nah, tapi dia pilih ambil sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak ada capa Ar-Rahman Ar-Rahim itulah, yang berasal pada kalimah rahmah. Kerana siapa hamba dia, dia nak buat jadi nak letak gelak, dia panggil wa'ibadur rahman ke? Wa'ibadur rahman, tak ada kata wa'ibadullah. Nah, di akhirat saya panggil wa'ibadullah, di dunia ni panggil wa'ibadur rahman. Nah, la ilaha illallah, comel sungguh Allah Ta'ala. Supaya nak ui berasa kata hubungnya Tuhan dengan kita tu hubungnya rahmat semata-mata, tak ada hubungnya azab. Tuhan ini sangat-sangat rahmat sahabat. Ya, wari ugama dia ni rahmat dah. Ugama ni rahmat. Hidup ni rahmat. Ugama rahmat. Nah, rahmat. Banyak rahmat. Banyak. Ya, wari hidup pada kita tu rahmat. Ya juga. Beri hidup. Dan dia wari pula cara hidup. Itu rahmat. Nah, dia duk berayak cara hidup ni rahmat besar. Kalau dia tak berayak, kita tak boleh tahu bagaimana ni. Benda yang luar daripada kuasa akal untuk nak kita tahu barang ni. Semata-mata akal, marilah bijak setara mana, besar akal setara mana, zamir mana sekalipun, ngaji tinggi belah mana pun, kalau dengan akal semata-mata tak ada wahyu, tak mungkin kita kenal seperti Allah Ta'ala cerita dalam Quran dia, tak mungkin. Ada mustahil. Jadi sebab itulah rahmat besar. Orang kafir siya ke dia, tak ada rahmat ni. Hei orang kafir, hei jin kafir, marilah kamu dengar ayat Allah yang mana merupakan rahmat kepada manusia. Ayat-ayat Allah, semua Quran ini setiap ayat itu adalah rahmat kepada manusia. Nah, sebab itulah bila nak baca Quran tu, boleh kita nak mula sebab-sebab di pala-pala surah tu baca dengan bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. Puji-pujian itu hanya bagi Allah. Gapa-gapa klik ke Tuhasa. Kalau orang zaman dulu dia panggil puji qadain, bagi qadain ni puji, bagi qadain ni qadain, puji Allah kepada Allah. Puji qadim kepada hadis, puji Nabi kita, puji hadis kepada qadim, kita puji Allah, puji hadis sama hadis, kita sama puji siapa manusia, comelnya orang ni, juruhnya orang ni, puji hadis bagi hadis, semua puji pak-pak betul yang ulama dulu banyak kata tu, semua klik ke Allah Ta'ala belaka. Alhamdulillah belaka. Nah, walau kita puji manusia pun, manusia siapa weh? Allah Ta'ala weh ke dia? Kita puji Allah, sama telah dah. Nah, kita puji kepada dia, kepada Allah puji kita pun sepatu. Allah puji dia semua tu lillah. Klik pada Tuhan. Segala-gala mari pada Allah Ta'ala belaka. Kita nak berasa ganung belah tu tu nak. Nak tanilah hati kita. Berasa alhamdulillah semua. Sebab alhamdulillah ni ibu. Dia panggil ibu kepada segala doa. Alhamdulillah ni ngah. Nah, khairul doa sebab baik doa. Sebab waklik dia belaka dulu, puji dia belaka dulu. Allah Ta'ala kena puji. Sebab merupakan satu kehambaan. Bentuk kehambaan tu puji Allah. Nah, tu dia. Lalu itulah dia mulakan ayat ni dengan alhamdulillah. Allah mana sifat kepada Allah tu? Fatiris samawati wal ard. Yang selaku pencipta kepada langit-langit dan bumi. Samawat jamuk, al-ard mufrad. Nah, kita ada kecek 7 petala bumi, 7 petala langit, 7 belaka, tapi
Allah Ta'ala kacak kata wal ardi dan sute bombing. Bombing satu bintang ya. Tak serupa langit, langit yang banyak lapis. Tapi yang panggil samawat besar. Langit ni sute bintang. Ya ada berlapis-lapis juga. Tapi lapis ya tak ada jadi berlapis biasa sengai tak. Tak serupa langit. Satu kalau satu tu sengai 500 tahun perjalanan ni. Dia nampak molek lapis dia tu. Nah, can dia tu nampak lapis molek. Tak serupa bombing, bombing yang lapis berdekat-berdekat-berdekat gitu. Itu lalu tu dikiakan satu saja bumi. Jari temu al-aradin, jamak jari temu. Mufrad. Langit, jamak. Sebab langit besar pada bumi itu. Tekah sangat-sangat jauh sekali. Nah, tu wal-ardi dan satu bintang yang dinamakan kaukabul ard, bintang bumi. Sebab kita duk, kita tak nak ambil bintang lain. Bintang lain kita tak ada duk, kita tengok saja ya, bintang lain. Bintang Selasa, bintang apa dia, Dawatib, bintang Ahad. Semua tu kawakib yang kita tengok saja, tak ada mendiami dalamnya. Dia tak ada duk ambil wak mari duk kira bab kita. Tak ada duk guna dia. Tak bombing dia. Jadi as-samawat al-ard, pada as-samawat al-ahad boleh, samawat al-khamis boleh, bintang perhat boleh. Nah, tapi dia tak ada pelaga dua tu sebab tak ada hubung kait duduk dengan dia. Nampak dah tu. Jadi kita nampak langit bumi, langit bumi dua tu yang kita duk biasa. Lepas tu berihan Allah Taala pun daripada langit pada bumi. Nah, ayudabbirul amra minas samai ilal ardi, tak ada ilal khamis au ila sulasa, bintang angka tak ada, tak ada. Nah, yagi kepada langit bumi. Apa kelumpau mai Allah Taala wak langit semua, wak bintang semua ni kelumpau mai ada di bintang bumi. Kaukabul ardaulok. Nah, daulok. Fatiris samawati wal ard. Allah Taala mencipta benda ni. Ba malak kata kita duk tanya, tiap-tiap orang mari dalam dunia ni tanya belaka. Siapa jadi langit? Siapa jadi bumi? Jadi tanya belaka. Allah Taala wa Al-Quran yang panggil top chot. Ti sancat tayan manut mari dalam dunia ni tanya. Dia tak puas hati kalau ayat tak ke duai tua eng. Dia tak leh hadi benarlah tu. Bagi halah luh lining kalau kita tak mari tak sini, terasa ni kalau tak ada orang wak tak tak ya tak ada sini. Kena ada, tak ada orang wak tak ada terasa ni kena ada orang wak. Begitu juga benda kecil-kecil ya. Bagaimana benda besar macam langit itu nak jadi sendiri tak boleh jadi benarlah tu. Dan manusia kuasa wak dak. Siapa buat? Kali itu Allah Taala royak al-Quran dia alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Top jot dia panggil. Cat mak. Tak ada klum kera. Sebab tak sewa nyanyung pada manusia. Dia tu manusia dia tanya. Biar. Bakal lu nak wicai kaji. Siapa jadi? Tak akan pecah otak. Pecah. Pecah seratus. Seratus keping otak pun tak tak pecah. Tak tak tubik lagi. Nak pergi kaji kata. Kaisang lok ni. Doi. Nah, lampang. Man samong. Seti panya. Kuam ru. Kong mai mi okat. Ti cat teng. Ti Allah dai. Nah. Jinjak dalam Quran dia katanya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Allah Ta'ala puji sesuai dengan dia sebab dia jadi langit bumi. Orang lain nak ketemu puji gapo wak nama mu? Nama ada sesuai dengan dia. Sebab tu alhamdulillahi fatiris samawati wal ard sangat-sangat bijak hakim. Nah, al-kitab al-hakim bi kitab yang bijak, kitab yang tinggi kedudukan. Lepas pada langit jadi langit bumi, ja'ilil malaikati rusula. Lagi pula Allah Ta'ala menjadikan malaikat tu sebagai utusan dia. Malaikat ni Allah Ta'ala wa'u jadi utusan dia. Ni jadi ada rabuk ya. Allah Ta'ala berihan dengan sendiri boleh tak ada makan malaikat. Tapi nak jadi tubik rabuk. Ui nampak jangok gapo hak ni habis ni ni macam ni. Nah, tengok Allah Ta'ala ayat atau intan surullah, jika kamu tolong Allah apa tu yang berhajat pada pertolongan tak, tapi nak nampak rabuk jangan kalau mu tolong Allah, Allah Ta'ala tolong. Nah, malaikat seperti tu. Nah, kita nak tolong Allah ke apa, malaikat pun nak tolong Allah ke apa, tapi ya wak rabuk itu baik. Malaikat ni pasti nak suruh pergi situ pergi sini. Rusul ni mana kata utusan, utusan mana suruh pergi situ pergi sini. Suruh waktu orang langit, suruh waktu hujan, suruh waktu tu, suruh waktu ni. Rusulan. Nah,
Itulah nah merupakan satu susunan Allah dalam apa dia pentadbiran Allah Taala. Susunan dalam pentadbiran Allah Taala adanya rusulan. Nah, pada tu iaitu di antara Allah dengan rasul. Hatu ajalah malak rusulan. Di antara Allah dan rasul dan di antara Allah dengan lain-lain makhluk hai dia akan nak pi. Yang hatta gi mano, hatta gi bukit itu, hatta gi ke sini, dia pi belaka. Hatta gi tengok menata tu hakat rusulan belaka. Kaki tangan yang Allah guna untuk buat ke situ. Padahal Allah Taala kuasa tak pakai malaikat pun dia berihan boleh. Sebab dia berihan dengan kun fayakun sekarang ya. Nah, la ilaha illallah. Malaikat hanya jadi rusulan tu. Rasul sini, rasul mana utusan di antara. Seperti rasul kita antara Allah dengan kita. Nah, rasul Muhammad SAW ni. Malaikat pun rasul juga. Manusia pun rasul juga. Nah, pada tu. Uli ajnihatin. Sebab dia kena pergi, kena pakai sayap. Pakai pi. Nah, punya sayap-sayap. Malaikat dia pun sayap. Ikut yang nak buat. Tak ada masalah. Apa dia bebas. Nak buat sayap, nak buat ekor, nak buat pala, nak buat tangan, buki. Tak masalah. Tapi yang nak sesuai dengan persegi ni, dia buat sayap. Nah, sesuai dengan persegi. Lepas tu, jauh langit. Allah Ta'ala buat sanakan gapa oleh bentuk malaikat ni duduk langit. Nah, lepas tu kau mari ke bumi, mari ke bintang tu, mari bintang ni. Pergi mari tu pasal dia nak pakai sayap. Tu comel sungguh Allah Ta'ala buat. Uli ajnihatin. Ajnah jawab jinah. Nah, jamak pada junh. Nah, tu. La ilaha illallah. Masna ada dua sayap. Apa tu bahasalah dua sayap. Wasulafa ada tiga sayap pun ada juga. Tiga sayap ibu dan nusa tahulah. Nah, kita tanya dia tengok mereka ada. Ni hok tu ya. Pak kalau kita nak wicai tu baik dah. Oh, tak tahu, tak jadi buku ramah nak ambil komun mana nak wicai. Wicai dah sampai komun. Tak ada komun. Nah, Allah Taala kau ya hayawa. Nah, makhluk dia wal rubah dah ada pak saya. Nah, kelebah pak saya. Nah, Allah. Nah, itulah bentuk malaikat hok besing rusulan lah. Ya ada juga malaikat besing tak ada rusulan. Sebab manusia juga. Rasul ada seorang, dua orang, berapa orang. Nah, hok tak ada ini rasul berapa. Malaikat besing jadi rasul ni, ya buh. Buh saya masuk. Berlagu sungguh Allah Ta'ala wa masya-Allah sungguh. Nah. Lepas tu tengok mana bawa mana tepi tu ada dah. Malaikat tu para malaikat yang selaku utusan Allah di antara dan di antara para nabinya. Tengok setiap bawah tu saya tak baca tak apa dah. Nah. Ia menambahkan yazidu fil khalqi ma yasha. Ia menambahkan pada perkara ciptaannya apa jua yang dikandakinya. Hak tu hak kebanyakannya. Lepas tu hak pisik-pisik lagi, dia tambah lagi. Ada sayap 10, 20, 30. Di mana ada dapat satu satu cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu bahasa dia temung dengan dia nampak Jibril pada malam Isra' tu punya 900 sayap. 900 sayap. Allah yazidu fil khalqi ma yasha. Nah, dia menambah. Nah. Jadi begitulah Allah Taala tu buat gapo dengan masyiah dia belaka. Kanak yang nuaklah ana jadi belaka. Dia buat asalnya hak peketiknya belah ni. Patu lebih pada tu ikut dia berasa nak buat belah mana. Yazidu fil khalqi ma yasha'nin boleh pakai belaka-laka. Nah, sama ada ya khalqi dari segi saya maupun segi khalqi segi lain. Manusia sebab tu asal manusia ni belah ni.
Kadang-kadang yang kita amah tangik, kadang-kadang yang kita amah lepas belah pun dah jari. Yazidu fil khalqi ma yasha. Nah, kadang-kadang kamada kita ni 80 kilo, 70 kilo, ada siapa 500 kilo pun dah. Yazidu fil khalqi ma yasha. Masuk dalam matra ni belaka. Matra yazidu fil khalqi ma yasha. Orang yang tamada ni come-come tamada gini, pak jangok, pak ita jangok. Ada orang tu jangok berdoah ya sore. Yazidu fil khalqi ma yasha. Wak jadi tak serupa orang jangok ya. Nyembuh kening kena molat dengan hidung dia dengan mata dia dengan apa. Jadi orang pakak kena belakang dia. Come dia. Ah tu yazidu fil khalqi ma yasha. Nampak tak tu? Jadi hak tamada memang hak tulah goleklah ni belakang. Nah, ada dalam ramai-ramai tu so hak pelak sikit pada orang. Nyuak uji comel. Itu yang masuk dalam matra yazidu fil khalqi ma yasha. Nampak tak tu? Ah tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab itulah tengok perkataan Ibnu Abbas dan kata As-Suddi. Allah menambahkan pada makhluknya apa jua ia kandaki seperti cantik pada muka. Orang-orang tamada ada hidung, ada mata, ada gapo fo itu kan. Apa orang ni hidung yang mata yang masuk nak. Kadang-kadang mata yang ni duk di orang ni tapi hidung yang tak molek. Jadi tak leh juga. Nak masuk 3-4 perkara tu jadi jangok tu. Nah, ia kena masuk belaka anggota tu baru jadi jangok. Pada suara orang ni tahu suara dia lebih pada orang lain. Sedap dengar ya baca ya kap. Manis pada mulut. Ha. Dan mata, mata yang manis tak tahu ingin buh orang mana. Manis mata dia. Nampak tak? Ha, hak ni tak ada mata ya. Klipah-klipah pada mana-mana. Segak pada rupa, nampak hebat. Sama ada tangan dua, kaki dua. Tapi dia nampak hebat tangan dia. Kaki dia berjalan ni, dia nampak hebat. Ha, tu yazidu fil khalqi masya. Cergah pada fikiran. Ni ya, fikiran dia ni cergah semua. Orang lain tak ada sepa dia. Ha, yazidu fil khalqi ma yasha. Nah, kuat pada badan, gagah dia. Sepak bola. Nah, gapo gagah. Pula kering tak ada patah. Nah, belaga dah kering apa boleh. Nah, lonok pada tutur kata. Tutur kata dia menarik. Nah, semua ni As-Suddi dia tafsir ayat ni. Nah, kecek orang lain kecek tak ada, ya kecek boleh. Jadi orang rasa nak dengar, rasa gapo lonok dari segi perkataan. Atu ya panggil yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Ta'ala will be. Tiap-tiap orang tu ada yazid segini, ada yazid segini, ada yazid segini. Segi harta banyak, yazidu fil qalqi ma yasha. Nah, boleh juga. Semua tu Allah Ta'ala bebas. Sebab itulah berdasar pada ayat ni Allah Ta'ala tu menyatakan rububiyah dia. Tak ada siapa kuasa, tak ada pakat api, tak ada ceng api. Seorang dia. Fatirisa ja'ilisa, tak ada kata ramah tak. Lalu tu yang nak rayak rayak lagi saat ni rayak cara umum rayak lah mana ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Kita kena berimeh lah ni mah. Perkara apa jua jenis rahmat yang Allah mengurnia kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahankannya. Dah tak nak uik orang ni, tak usah pergi tahan lah dunia ni. Boleh cakap pada dia. Sebab, dia bebas. Nah, siapa nak tahan, pergi pepeh itu tahan. Ya uik ni. Ya uik ni. Celah-celah ramai-ramai, ya uik ni sah. Celah-celah ramai-ramai, uik ni sah. Tak ada kena warga ni. Dari Tuhan Uyuh orang ni comel. Comel dia. Tak ada kena warga. Rahmat comel. Rahmat apa? Gagah. Rahmat apa lagi? Tarikkan. Rahmat ilmu. Macam-macam. Rahmat. Masya Allah. Dia panggil min rahmatin. Dia panggil rahmat. Dari Tuhan yaftahillah. Fala mumsikalah. Tak ada siapa lah dunia ni ada amna untuk nak pertuang, tak ada. Untuk nak katkan, tak ada. Dan Allah Ta'ala wui, pakat jamrak belakang. Wa ma yumsik, dan apa jua yang Allah menahankan,
maka fala mursilalahu min ba'di, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Tak ada siapa boleh nak hantar, tak boleh. Dan Tuhan pegang, dan Tuhan tak uwi, tak ada siapa nak boleh lepas. Allah kemah malak pegangnya ni akidah, akidah, akidah. Dua-dua ayat ni akidah belakang yang berhubung dengan tauhidur rububiyah, ya panggil. Berhubung dengan tauhid rububiyah. Patu wa huwal azizur rahim al hakim. Allah Taala maha gagah perkasa, lagi pula maha bijak sana. Nah, la ilaha illallah. Allah Taala nak buat apa? Jadi kita tu kena duk reti ayat ni, kena pegahlah tu. Sebab tu kita apabila Tuhan royaklah ni, ada gapo-gapo kita minta dia lah. Orang lain tak ada. Nak minta dari orang lain, buat lupa ke Tuhan? Anak kita tak erti hidup. Tak erti Tuhan, tak erti Tuhan, tak erti hamba. Kita tak erti kata kita ada hamba kepada satu kuasa yang belah ning betuknya. Kita tak erti kata orang lain pun kita juga jadi hamba, tak erti. Dah harap ke dia, oh, saya ni pakcik tak boleh pakai siap. Nah, saya ni pakai makcu tak boleh pakai jela. Ha, jadi, buat sudah situ tu kak, syirik haludah. Syirik haludah. Nah, kena kata insya-Allah makcik tolonglah saya dah. Nah, ah bolehlah tu. Makcik tolong saya insya-Allah Taala, Allah Taala wui pada saya. Atu kena lah tu. Kena kait semua. Tak boleh buat suk di makcik, suk di pacu tu kak pakai syirik. Siapa ayat ni melawan apa yang ayat ni haludah. Yang bawa. Pak kita duk lafaz sama Nabi SAW tiap-tiap kali lepas mayat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu bika. Ayat tu kita duk baca semua lepas mayat. Kita baca reti tak? Ah, kena reti. Ayat tu sebagai nak menyatakan iman kita pada ayat sana, ayat 2. Doa tu lepas sembahyang kita berdoa ngak ni bukan? Maksudnya tiada Tuhan malaikat Allah, al-kada tunggal Tuhan, tak ada dua, tak ada tiga. Tidak ada jenis sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dan ia adalah amat berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Nota kaki nombor 5 tu dah. Eh Tuhanku, tidak ada yang menahan terhadap perkara yang engkau memberi, dan tidak ada yang kuasa memberi akan perkara yang engkau menahankan, dan tidak ada faedah bagi yang berusaha dari kuasamu. Usaha setara mana dan muntah sewi tak boleh. Usaha setara mana untuk nak katkan dan Tuhan nak wui boleh. Itu maknanya. Apa dia? Wala yanfa'uzal jaddi minkal jaddu. Itu maknanya wala yanfa'uzal min. Kena kata anak kali semayak ni supaya kita menguatkan iman kita dengan Allah. Yakin katanya dan Allah Ta'ala kanak dah apa, dan Allah Ta'ala nak hidayah. Duk celah Nabi Ibrahim ke? Celah pok tu ke berala Allah semua gelap cik Nabi Ibrahim poh tu baik sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah gelap gelemak. Sebab man yahdihillah fala mudillalah. Bok mai nak tekan setara mana? Kerajaan Namrud mai tekan setara mana? Bakar api setara mana? La mudillalah, tak ada boleh nak bersesatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Batu kita kena berdoa. Kalau gitu kaciran Allah. Kita buat pelengah bagi dunia ni, nak pelengah siapa? Tak pasal apa? Nak pelengah siapa? Ada apa nak kalau dengan siapa? Tak ada kalau dengan tuan hak yang menjadikan siapa. Nah, ini kalau dengan bagi makhluk. Baik. Sebab itulah waktu mana gapo? Malaikat mari nak tawar malaikat Israfil. Nah, waktu ujian tu Mikael tu. Waktu ujian waktu nak Ibrahim nak bakar api, ya tak aku Tuhan we aku kuasa tu ujian. Mu nak turun tak? Mu nak aku nak turun ujian kamu. Nak ayat tak nak terai imej Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, mu melekat supaya aku lah. Aku tak ada berhajat pada makhluk. Aku berhajat pada Allah. Tengok. Tak ada berhajat pada makhluk. Berhajat pada Allah. Tak say.
Lekak mai tawa, mai duk gapa dah? Tawa, tawa nak nak khidmat ya tak se. Orang nak 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 gawak, nak pegang ni masuk api lah. Nyata kalau mung supaku, tak ada kuasa. Mung nak waktu hujan tu tak wik, perih kah. Jadi ikia tak ya, ya tahu tepat. Ya tahu dia ya ya, ya berimam berayat ni Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi berimam berayatlah ni belaka. Ah kita ni dekat lek napas tu, tu melekat kita sabuk pun kita syirik sabuk pun. Ah, tak ada apa. Syirik dengan benda-benda pisah 10 takar, 100 ayat 100 takar apa. Syirik belaka. Dengan pohon kayu syirik tak tahu tak buka. Dah hatare, dah hatare dengan berala-berala dia syirik tutup panjang tutup panjang ni. Semua syirik belaka. Ibrahim dengan malaikat lagi tak syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat itu asyik. Mereka makhluk. Ah, ada amnak setara malaikat itu asyik juga. Allah. Allah kata mana? Nah, ya narakuni bardan wa salamun ala Ibrahim bih. Cuk. Allah kata gitu. Hei api. Munyangnya panah hari ini. Segala api di dunia sejuk belakang gitu. Ya sang sejuk. Allah Ta'ala sang api sejuk. Kira tengok. Nabi duduk, kata Nabi Ibrahim duduk oleh api 7 hari ya tak? Sungguh riwayat. Duduk sebetulnya pernah. Sejuk bukan bardan, tamada, bardan wa salama. Sejuk yang pasti sejahtera tu. Bukan sejuk pun tujuh yang mati buat tu. Nah, sejuk pasti sejahtera. Asal ala Ibrahim, ya Ibrahim. Api pakat tu sejuk belakang gitu. Ada kena hujan, ada kena apa. Api tu lulu-lulu, pipi sejuk. Tu nak ayat katanya. Dan tupai tu hasa tu, tu hewak segala banyak, segala pun. Masya Allah kan malam, masya Allah miyakul. Tapi bagi itu, siapa nak khaya? Kata api sejuk. Tak payah khaya. Nabi Ibrahim, apa? Tuhan awak lah mana jadi? Kalau mati tak apa dia, tak masalah apa. Tuhan nak mati tu. Tu. Kena kira lah tu, bukan betul-betul Tuhan tak mati, tak. Nah, mati-mati ni pergi jumpa tu. Hei, bukan. Bukan suk cerita. Nah, kita jangan buat jadi tak sedap dengan mati lah. Sedap juga kan mati. Tapi kalau Tuhan nak hidup, dia nak uji lagi. Habjal lagi. Nah, kena-kena Nabi mati nak. Tak boleh. Kena Nabi celup juga ni. Tadi anak panah dia mau berdarah merah. Tak boleh ya. Dah ialah tu. Tak mandai benda. Darah merah tu jadi pedah. Bukan tak pedah. Kita ni biasa tak saya mati. Ni biasa mana tu tak ada. Mati biasa kita. Bagi kita nak lawan biasa kita. Tak kena belakang. Tak saya boleh tiket masuk. Tak saya berdiri kena. Nah, kahnya tak kena, tak kena. Saya nak buat kena, tak kena. Dan yang nak mati, kena. Berkena tak ada apa. Pergi jumpa orang Tuhan. Tak ada gapa mati ni. Jangan dua kata, tak jaya juga mati. Bukan tak jaya, jaya mati tu. Nah, mati tu jaya dah. Pergi jumpa orang Tuhan. Mati sebagai orang yang bertawakal pada Allah, itu jaya. Bertawakal pada Allah. Mati orang syirik itu tak jaya. Ini syirik susu. Kaca tupai beralang-alang. Apa juga. Itu tak jaya. Nah, itu tak jaya. Sebab itu jangan ingat tak mati itu makna kata tak jaya. Makna kata doa tak mustajab. Mustajab kan mati ni? Ada. Mati itu mustajab dah. Molek dah. Yang ini molek. Kalau hidup pun molek. Kalau mati pun molek. Hidup mati di isi kita supaya hidup mana kata hidup dengan Tuhan juga. Mati, jumpa dengan Tuhan juga. Sup lah. Tanggungjawab kita. Awak dah tu. Jangan jadi nampak. Tengok satu benda tu basing serio, basing kata punah lah, gapak. Tak, tak ada. Tak ada. Mati. Orang mati hari-hari. Apa itu si mati ya? Nah, kalau kita nak kira situ. Kira kena, tak ada susah banyak. Kalau kira kena. Berkira tak kena, duduk peleng. Nah, malam hari kriak lah, gapak lah. Kira bagai tak kena. Kung tak kena. Kitlek tak kena. Tubik mai tak kena, peleng lalu. Itu kriap sah. Nah, kilik tak kena. Jalan han kena han, jalan kun kena kun, jalan buat-buat, jalan luk-luk. Tapi, mumpa duduk lekat dah. Sud kun belakang, sud belakang, duduk lekat dah belakang. InsyaAllah dah. Gitulah, hari ini kita ngaji. Nah, kalau Allah Ta'ala, dia kata, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha, wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Allah wa huwal azizul al hakim. Ya gagah perkasa lagi pula bijak sana. Nah, tak ada gaduh apa ya bijak. Ya nak mati, ya nak hidup, ya nak mulia, nak hina. Nah, tengok pada sebab-sebab tertentu insya-Allah taala. Kita pentingnya pegang dengan Allah. Pegang dengan Allah, jangan pegang dengan makhluk ya. Makhluk dia tu tak ada makna belaka. Kecuali kita
bekerjasama. Kerjasama suruh wa ta'awunu al birr wa taqwa. Tolong-menolong kerjasama boleh. Adapun nak jadi wak keputusan dia tak saya mati, saya hidup, nak ibni nak Allah, bukan makhluk. Makhluk tak kuasa nak ibni nak Allah. Makhluk tak kuasa nak isya nak sakit. Makhluk tak kuasa nak mati nak hidup, tak kuasa makhluk. Bomo tak kuasa nak hidup dan mati, jangan hidup syirik dengan bomo sama sekali. Nah, kalau bomo nak ubah-ubah, insyaAllah tu hawi, siya. Kalau tu hawi tak hawi, bomo mana pun, camnan kan senyap mana pun, tak siya, bomo di mati kerakung. Nah, lah tu lah. Nah, tak ada masalah poh tu. Nah, sebab itu, kita jangan syirik dengan manusia sama sekali. Jangan syirik. Nah, jangan syirik. Na'udzubillah min syirik. Ni orang panggil rububiah Allah Ta'ala. Bila siapa syirik, punuh rububiah dia. Tauhid rububiah punuh. Alhamdulillah. Lalu itulah dia panggil ya ayuhan nas. Panggillah lah ya royak saat ni. Nah, so kita pakai erti, lepas tu panggil, panggil. Dakwah, dakwah. Saat ni royak. Ngajar saat ni ngajar. Royak hakikat. Yang kita nak wajib kena ertilah tu. Hak tu hak sengoti tu. Royak bagi sengoti. Khotik jing hak saat ni. Lepas tu ni dakwah. Ya ayuhan nas. Hei manusia, termasuk jin kata ni. Hei manusia termasuk jin. Hei orang Islam, hei orang kafir, hei jin Islam, hei jin kafir. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah ke atasmu. So ingat tu, jadi hamba kerja dan hamba, ingat nikmat tu. Ingat nikmat tu. Ui hidupmu, ui sehat padamu, ui ilmu padamu, ui comel kepadamu, ui gagah kepadamu, ui harta kepadamu, nikmat semua, nikmat. Ingat nikmat Allah. Ya daya daya tu ayat tu ada makna. Makna kata kan? Dia tak ingat. Makna kata kalau tu ayat ayat ni tak ingat. Tuhan kena ayat tahu kata betul ning cut bok prong hamba ya. Orang okay, itu lupa tu. Mula-mula tak ingat kalau orang okay, itu patutnya lupa. Hak Tuhan tu ada kena kecek dah. Hak manusia gitu lupa. Manusia ni boleh tengok cokoh-cokoh ini. Manusia ni tak ingat pada nikmat Tuhan. Jadi Tuhan kena raya. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Dan Tuhan raya bukan makna sia-sia dah. Sangat faedah kita dengan ni. Ini ciri kita ni. Iaitu kita kena ingat pada nikmat Allah. Tuhan raya ni ada makna. Dan kita baca dalam semaya. Ya ayuhanna suzkuru ni'matallahi alaikum. Kita ingat kita nikmat Allah. Haa tu. Tiap-tiap ayat tu jadi witi ciri kita. Sama ada dalam bentuk dakwah atau dalam bentuk sekadar raya benar-benar. La ilaha illallah. Hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard? Ya tanya. Question. Ini cara tarbiyah Tuhan. Tarbiyatul Quran ni. Kita kena tarbiyah Quran. Tengok Tuhan ya. Adakah pencipta lain pada Allah yang beri rezeki pada mung daripada langit dan bumi? Dia tanya. Bayar-bayar tadi, bayar habis. Dah dia nak ui, tak ada siapa boleh tahan. Dah dia tak sewi, tak siapa kaca gonyoh-gonyoh lah. Tak boleh. Nah, yo koci mati, pang tak boleh pergi ke mana. Pasti dia tanya, ha. Hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas samai wal ard? Jawab mudah supaya kita ngajar budak ni. Lepas tu kita tanya budak lepas tu pula. Kita ngajar satu gapa-gapa, lepas kita tanya, haa, boleh dakwah gini? Tak boleh jawab mudah-mudah, seni jawab. Sok pan selalu dah. Ni nak ayat Al-Quran. Al-Quran mudah. Nah Allah Ta'ala kata, walaqad yassarna Al-Quran lidzikri, fahal min mudzakir? Nah, sesungguhnya kami ni mempermudahkan Al-Quran untuk nak faham, untuk nak baca, untuk nak mengingat diri. Tapi adakah sana orang yang nak baca dan nak mengingat diri dengan Quran? Tak ada. Mudah sekali. Bila kita baca ayat pertama, ayat yang kedua, ayat ketiga mai soal. Jawab boleh salun dah. Tanya mudah ni jawab boleh ni. Cek-cek ke boleh jawab. Jawab kata, "La laisa hunaka min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard." Tak ada, tak ada.
Sebab ada kan, ada tak payah ayat 2 ni, tak payah ayat 2 gogak-gogak ayat 2 mai galan dah dah. Tak ada. Ayat 2 kata ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Wa huwal azizul hakim, ayat 2. Jadi kita nak jawab, kena jawab atau tak ada ya Allah. Nak jawablah tu. Mudah-mudahan. Lebih kuat waktu. Nah, an'amah ni, nah, rahmat ni, rahmat, rahmat. Kesihat Allah, kesiablah Allah pada kita. Nikmat ni, bagai yang kita boleh serenok dengan dia. Lebih kuat gitu, supaya tu lah lebih kuat. Nah, tu. Ya Allah. Comel sungguh. Minas sama'i wal ard, ya wakna yang hawaya-hawaya tadi, ya tadi, ya lah. Fatirus samawati wa ya tanya. Jadi kam tam ni adalah bagi hak yang ya royak dah lecok tadi. Pasti wa kam tam jawab mudah-mudah. Nah, jawab mudah-mudah. Ninglah siapa nak di guru ambil rabuk Allah Taala ni. Rabuk Allah Taala yang enam senda. Cat mah cara enam senda sebagai acan kepada manusia. Muallimun nas Tuhan. Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhanlah mengajar manusia bagi yang manusia tak tahu. Ya jabat ni, baik ni, ya jabat ni. Mudah-mudah lah ni, mudah. Tak ada payah sekarang pun. Ngajilah tua sekarang ni. Sahabat dulu ya, 40-50 baru ngaji. Lepas kita ni, oh, kawai tua dah belah lah. Tak kena tu, tak kena. Sahabat dulu, 60, tak ada hati tu ngaji Rasulullah SAW. Yang ngaji ni tak ada umur. Tak ada kelah, ngaji Quran tak ada kelah. Nah, kelah dia mukmin, kelah mukmin. Siapa mukmin? Siapa mutaqim, pa'edah pada Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa nak nah hudan mesti ada takut pada Allah Taala. Apa lah tu? La ilaha illallah. Kalau gitu gak berjawab ke rububiyah. Saat ni rububiyah hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Tauhid rububiyah lah tu. Jawabnya laisa hunaka min khaliqin ghairullah, tak ada. Lalu kalau itu la ilaha illahu uluhiyah mahilah. Ini uluhiyah, tauhid uluhiyah. Tiada Tuhan malaika dia. Tiada yang berhak menerima sembahan daripada hamba-hamba. Tiada hak bagi hamba untuk nak sembah sesuatu perkara malaika Allah. La ilaha mana la ma'bud. Tidak ada yang disembah illallah malaika Allah. La ma'budu bihaqqin. Sebab apa? Sebab tidak ada rububiyah malaika Allah. Kalau gitu tidak ada sembahan malaika kepada Allah. Ya panggil malak tak ada jadi nampak kriat. Sukun kena malak, buat lop kunhan kena malak tak ada jadi nampak belecah. Tak ada kata dua siapa dua ni jadi neda. Kalau dua siapa dua ni neng ya kriat. Dua siapa dua ni pak. Senang tu. Tauhid rububiyah sa. Tu hasa wa iblakalaka. Orang lain tak ada boleh pandang. Kalau gitu dari segi kita sembah, sembah tu hasa sudah. Tak sedap pandang mana orang lain. Memisit untuk nak dapat gapa dia sembahan daripada manusia orang lain. Tu serat tangan. Nah, hak lain pada Allah Taala ni. Bagi-bagi serat saja. Nauzubillah min dzalik. Sebab tu kita kena yakin mana. Pandai dia dia tertibkan ilmu dia tu. Ilmu Quran tertib. Patut ada juga apa saya tak saya kata la ilaha illallah fa anna tufakun, mengapa kamu rela dipalingkan dari bertauhid padanya? Apa kamu nak peleng dah dak ke lain ni? Tu pada orang kafir. Hei orang kafir, siapa lagi lain daripada Allah menjadikan kamu? Tak ada. Siapa yang tukar rezeki? Tak ada, mereka Allah. Kalau gitu fa anna tufakun, kenapa muduk kena peleng ni? Tuk Fakun ni peleng lah. Nah, asalnya kita panggil peleng, asalnya dipalingkan daripada beribadat pada Allah. Asal kena beribadat pada Allah ni semuanya. Apa mu dah hadap kau berhala ni? Tu fa'anna Tuk Fakun. Apa mu hadap kau kayu taya ni? Tu makna fa'anna Tuk Fakun. Nah, apa mu gitu sembah jin, sembah apa, sembah gapa dia, sembah pi sebelah balik Chiangrai. Apa tu? Apa tu? Kau anna fa anna. Jadi hak ni hak pelak, hak ni hak pelak ni. Pakai sukun mana buat ni? Hak sukun Tuhan ni molek.
puai apa dua, dia pak-pak apa pak, jadi lapar. Malak. Kan mau naik 12, pak apa pak di 12, kau mana ni? Ayah. Tertik comel nah, tertik comel. Fa'anna tu'fakun. Mari soalan apa, budak-budak berhenti soalan lah ni. Oh, tak kena sungguh. Apa? Sebab ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Wahuan azizul hakim. Tapi bapak sembah, sembah kat lain. Kat mana ni? Fa'anna yu'fakun. Kau ni hairat. Orang yang di Islam tak ada hairat orang Islam. Saya banyak banyak kali lah kau ni. Ngajar-ngajar saya. Orang yang jadi kafir tu hairat. Wah apa? Hak tu, hak tu saya tanya soalan dalam Quran dia. Ni soalan. Fa'anna tu'fakun. Wah apa mudah hadap sembah kepada lain daripada Allah ni? Buku apa mudah ngaji di mana? Pia suruh. Hati jadi. Siapa dia suruh? Ilmu mana? Katanya, ya betul nak jawab apa ya? Kok ya nak jawab? Saya dah tanya. Saya dah bersaing belakang dah agama lagi. Dua saya lebih kuat. Nah, alhamdulillah. La ilaha illallah. Cerak malak lagi tu? Cerak. Mudah tak kerak? Mudah. Cerak tak kerak? Cerak. Lepas tu, dalam hal cerak tu, yang hidup paling hot tu lah. Allah buah neraka wasa tak ada wasa nak meris kabut ke Tuhan ya, buah neraka pada ya pelin tak tahu kok mana sungguh kapa cerita ni duk sembah tak tahu tempoh ni. Lepas tu buah neraka kena mana buah neraka sebab pelin jadi bagai cerak-cerak 2 per 2 di 4 yang tadi kata 2 per 2 di 7 kok mana kapa lah ni ambil ilmu mana ha, kalau kita kira apa macam tu tak masuk dengan fikir yang sikit abuk gitu sembah berhala. Tak masuk sikit abuk. Haa, itulah. Dah. Lalu itulah. Buat dia tu nyebakit lah. Wai kok. Ya, ya, sungguh Tuhan jadi orang lawa. Nabi. Wa in yukazibu ka faqad kuzibat rusulun min qablik. Dan jika mereka itu mendustakan engkau, maka sesungguhnya telah didustakan para rasul sebelum daripada tu. Nah, mu beri peringatan pada dia, dia menetam, mendustakan kamu, mengatakan kamu bohong. Ini kata Nabi bohong. Nabi wayak bagi cerak-cerak betul. Dua capa dua jadi empat. Dia wayak tahu dua per dua di tujuh, mu ni bohong. Allah, tak boleh terima sikit abut. Bagaimana lah. Dia tak boleh, dia taitua sub taitua gitu dah. Nah, sunnatullah ni apa ni? Sunnatullah. Sud dalam sunnatullah. Kod kain hat lauk ni. Nampak dah tu? Wa in yukazibu ka faqad kuzibat rusulun min qablik. Rasul-rasul dulu punya pakak terjar di puak kaum tak tahu mana. Nah, kadang-kadang yang bunuh. Siapa mati rasul-rasul apa? Apa orang kena bunuh? Bukan main-main. Bukan terjar main-main. Tak matikah? Tak apa yang bunuh di kaum. Terutama puak Yahudi. Nah, la ilaha illallah. Tapi ko ana mana pun takut Nabi wasa kata, "Pah, nak gano dia terlucu. Tak apa, wa ilallahi turja'ul umur." Sedak sungai pitah. Dan kepada Allah semua perkara akan dikembali. Situ aku ucapkan belaka. Yang nak lari ke mana? Belanya dah belanya dah pelenggi. Pelen-pelen sama apa aku pih, mapo? Klik aku habis kah. Hei, orang kafe, muda pelen siap mana pun Allah Ta'ala mapoh pun tu. Klik kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala jenjan pada Nabi. Nak jadi mancai Nabi. Tak ada susah hati dah. Wa ilallahi turja'un. Dan kepada Allah, semua kamu, semua urusan dikembalikan. Nah, tu. La ilaha illallah. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ada gaduh ke apa? Tak usah susah. Nah, untuk dimahkamahkan dan diberi balasan. Nota kaki tujuh tu kan? Yakni segala urusan tetap dikembali kepada Allah untuk dimahkamahkan dan diberi balasan yang adil. Nabi tak kena susah apa. Bedsit, comel. Kalau kita di Nabi senih, oh, tak apa. Dakwah sudah kita dakwah. Hari teruk, alhamdulillah, hari tak teruk. Wa ilallahi turja'ul umur. Satu hari, kita klik pada Allah Ta'ala belakang. Alhamdulillah, sekadar itulah 4 ayat hari ini. Kita tak ada nak lakah dah. Kerana jazz apa pukul 11 malam. Kita janji wacana sekap pukul 11 ya. Lebih sikit lah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nafa'ana Allahu iyyakum min al-ayatil karimah. Ja'alana Allah min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nah,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitulah dapat kita memahami pak kata ayat di surah Fatir. Semalam pun kita belah pehel surah Luqman yang guru kita jelas pada kita habak Luqman hajar tak suruh anak bersyirik.